Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan membalas pertanyaan. Pertanyaannya begini. Kok semua orang mengklaim percaya Tuhan Yesus katanya? Ya, murtadin, dia dari umat muslim jadi percaya Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, ya. Saya mau kasih tahu ya, kalau murtadin percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhannya itu masih gondrong, tangannya bolong, itu bukan Tuhan Yesus. Saya ulang, kalau murtadin mengklaim, aku percaya Tuhan Yesus, tapi Yesusnya masih gondrong, tangannya masih bolong, itu bukan Tuhan Yesus. Itu Yesus yang lain, ya. Catat baik-baik ya. Mereka yang mengklaim aku percaya Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus yang gondrong, tangannya masih bolong bekas paku, ini masih sujud kepada Bapa. Bapa adalah Allah yang disembah oleh Nasrani, dialah Bapa Iblis ya. Jadi Yesus yang gondrong, tangannya masih bolong bekas paku ini sujud kepada Bapa. Itu bukan Yesus, ya, itu bukan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan haruslah Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 ya, matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik ya. Tubuhnya seperti tembaga yang membara. Ini sudah roh, tidak bisa dipegang. Sedangkan Yesus yang gondrong, tangannya bolong, ini masih Yesus yang tubuh kebangkitan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, what's that? Keep silent. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi clear kalau Anda ada klaim ya toh, itu ada murtadin yang percaya Tuhan Yesus. Itu Yesusnya bukan Yesus yang Tuhan. Ya, saya mesti menyebutnya Yesus hantu saja ya. Jadi kalau ada murtadin bilang aku percaya pada Tuhan Yesus, aku murtad. Tanya dulu, Yesusmu masih gondrong enggak? Masih tangannya bolong enggak? Masih nyembah Bapa Iblis enggak? Masih, Pak. Berarti itu Yesus hantu. Bukan Yesus Tuhan, ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi cepat saja cek dulu kalau ada murtadin katanya murtadin percaya Tuhan ya. Tuhannya masih gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud pada Bapak Iblis, itu namanya bukan Tuhan Yesus, tapi itu hantu. Ya, clear ya? Sebab Tuhan itu harus roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah harus roh. Tidak mungkin Allah yang roh rambutnya gondrong. Enggak mungkin tangannya masih bolong. Enggak mungkin. Itu Yesus hantu, bukan Yesus Tuhan. Ya, oke. Oke, padat, singkat, dan clear. Demikian ya penjelasan dari saya. Karena ada yang nanya, semua murtadin kok mengklaim percaya Yesus Tuhan ya Pak ATD? Ya, salah, itu bukan Yesus Tuhan, tapi Yesus hantu. Haleluya. Demikian ya, haleluya, amin.